Imam Bukhari tu jauh. Sebab itu Imam Bukhari kalau kita tengok cerita sejarah, sejarah macam mana kehidupan dia, dia tak pernah. Dia akan cakap perkara yang hak sahaja. Tapi kalau orang nak cakap buruk dia, lantaklah. Dia akan cerita pasal buruk orang. Habis yang dia menilai orang tu kenapa? Ini sebab nak jaga hadis. Menilai orang untuk jaga hadis lain. Dan menilai orang untuk mencerita buruk orang supaya orang jauhkan diri daripada lain. Sebab itu bila kita tengok dalam sejarah Imam Bukhari, akhir sekali dia tinggal seorang dalam kehidupan dia. Tinggal seorang saja. Sebab itu tuan-tuan dimakan sebuah ta'ala, bila kita tengoklah cara Imam Bukhari ni, maka ulama bila tengok, wah memang betul lah. Inilah patut kalau kitab yang ditulis, yang dikumpul oleh ini dipanggil hadis yang paling sahih sekali selepas Al-Quran, memang benarlah. Dengan dia punya cara, dengan susunan, dengan ilmu yang dia. Dikatakan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala lahir pada tahun 194 Hijrah. 194 Hijrah dia lahir. Meninggal pada tahun 256 Hijrah. Ni Imam Bukhari lahir. Hidup dalam tempoh 70 tahun. Ya, antara tempoh ni, waktu awal kecil-kecil Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ni lahir, lahir, ayah dia dah meninggal lah. Ayah dia. Nama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Ayah nama Ismail. Namanya nama Muhammad. Abang dia nama Ahmad. Ahmad bin Ismail. Abang dia tak berkenal sangat. Terkenal. Yang terkenal dia, Muhammad bin Ismail. Meninggal ayah dia. Dia lahir, waktu kecil tu ayah dia dah meninggal lah. Ayah dia ni pula siapa? Ulama yang hebat. Anak murid kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ayah dia pernah belajar dengan Imam Malik. Imam Bukhari ni orang Arab ke? Tak. Imam Bukhari ni orang Farsi. Orang Farsi. Pernah satu ketika, ada satu ayat turun. وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. Orang yang belakang selepas mereka ni akan menyusuli mereka juga. Orang yang selepas mereka datang akan menyusuli mereka juga. Sahabat tanya, Rasulullah apa maksud dengan ayat ni? Rasulullah pergi dekat Salman Al-Farisi. Rasulullah sapu kat belakang Salman Al-Farisi. Ini adalah orang yang dimaksudkan. Dan daripada mereka juga, kalaulah agama perlu sampai ke Suraya, Allah akan ambil kerja daripada keturunan mereka ni, daripada bangsa mereka ni, untuk sampai ke agama ke Suraya. Maka dekat situ Allah lahirkan daripada kalangan orang yang berbangsa Farsi, daripada bangsa Salman Al-Farisi ni, Imam Abu Hanifah yang pertama, yang mana dengan dia jadinya fiqah, umat dapat amalkan agama. Selepas itu Allah lahirkan pula Imam Bukhari daripada bangsa Farsi juga. Kemudian dia dapat pelihara ke hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua itlak. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT, Imam Bukhari kecil, ayah dah meninggal. Ayah bila dah meninggal, ayah telah meninggalkan harta yang paling baik sekali. Sehingga ayah dia bagi tahu, harta yang aku tinggal ni tidak ada sikit pun syubhah. Tidak ada sikit pun benda yang haram dan juga syubhah. Harta yang haram dan syubhah tidak ada. Walaupun satu sen. Tak ada. Maka dengan harta tadi, digunakan oleh ibu kepada Imam Bukhari untuk membesarkan Imam Bukhari rahimahullah. Dengan harta yang paling baik, maka Allah lahirkan orang yang baik. Maka besarlah. Waktu kecil Allah uji Imam Bukhari, hilang peringat. Penglihatan ni kan, buta. Bila dah buta, waktu tu ibu dia pun risau, anak buta, fikir. Ya, seorang ibu mesti dia akan risau. Maka satu malam tu dia bermimpi jumpa dengan Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam mimpi membagi tahu pada ibu dia, dia kata, Allah Subhanahu wa taala telah memulangkan penglihatan anak kamu. Besok pagi dia bangun, dia tengok Imam Bukhari dah celak dah. Allahu akbar. Kenapa tuan-tuan dimuliakan Allah Taala? Hasil doa daripada ibu, risau bimbang ibu, Allah SWT telah ubah. Ya Allah nak ambil kerja daripada Imam Bukhari rahimahullah taala. Waktu kecil lagi, tak sampai 10 tahun, habis dia hafal Quran. Di antara umur 10 tahun sampai 10 tahun, kan? Umur 11 tahun, lebih kurang 10 tahun, 11 tahun, dia dah hadir dah majlis hadis. Duduk, seronok. Bila dah hafal Quran, dia pun nak tahu juga bagi hadis. Imam Qastallani rahimahullah ta'ala, dia bagi tahu, dia kata apa? Imam Bukhari waktu kecil,
dia dah ingat 70,000 hadis dah. Waktu kecil lagi 70,000 hadis ada yang keluar tak. Satu ketika dia duduk dalam majlis Imam Dakhili rahimahullahu taala, seorang muhaddis yang berada di Khurasan sana, belah dia. Di Farsi. Ni perhadir. Bila dia hadir ni dia kecil, bila dia kecil orang tak perasan, dia duduk dekat ujung-ujung majlis ilmu. Imam Dakhili tengah ngajar, dia pun duduk kat ujung. Bila duduk kat ujung, maka dia pun tegur Imam Dakhili rahimahullahu taala dekat ujung-ujung tadi. Dia kata, waktu Imam Dakhili, kenapa? Cara orang dulu, bila nak pendengarkan hadis, dia akan sebut sanad dulu. Dia akan sebut sanad. Macam itu, anak-anak murid kita yang belajar hadis Sahih Bukhari, sebelum dia baca hadis tadi, kita akan suruh dia sebut sanad dulu. Sebab apa memang dalam kitab ni sanad? Sanad-sanad sampai Nabi SAW. Dah habis baca sanad, baru kita okey. Okey. Baru kita akan terang hadis. Kalau perlu, kita akan terang sanad tadi. Dalam sanad ni ada fulan, 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 fulan. Kemudian hadis ni. Hadis ni berkaitan dengan apa? Kemudian apa hukum yang boleh keluar daripada hadis ni, kita terang pada mereka. Begitu juga orang dahulu, bila dapat hadis dia terang, maka dia akan bawa sanad dulu. Imam Dakhili dia baca sanad dia. Antara dia baca dia sebut An Sufyan, An Abi Zubair, An Ibrahim. Imam Bukhari duduk dalam majlis tadi. Dalam majlis daripada hujung tadi, dalam keadaan badan yang kecil, dia keluarkan suara. Salah. Imam Dakhili kata, siapa pula budak ni? Berani tegur aku ni. Okey? Dia kata, apa yang salahnya? Dia kata, apa dia? Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Abu Zubair tak pernah pun meriwayatkan hadis daripada Ibrahim. Ha? Imam Dakhili pun terkejut. Dia kata, ha? Ya ke? Ya? Kamu ada tak asal nusrah yang dituliskan? Kamu cuba rujuk dekat situ. Tengok. Imam Dakhili pun dia keluar daripada majlis pergi ke rumah dia, memang ada. Dia buka. Bila dia tengok, Allah betul lah pula budak ni. Betul lah. Tak apa, tak apa. Aku keluar. Aku nak tanya, habis apa yang betul? Apa yang betul? Imam Bukhari bagi tahu, yang betul adalah Zubair, bukan Abu Zubair. Sikit je tukar. Yang betul adalah Zubair, bukan Abu Zubair. Kenapa? Abu Zubair bila dah masuk, bapa Zubair dah masuk nama lain dah. Silap sikit saja. Zubair dengan Abu Zubair saja. Tu Imam Bukhari kata, salah. Dia kata yang betul adalah Zubair bin Adi. Yang sebenarnya dia adalah Zubair bin Adi bin Ibrahim. Itu yang betul. Dia, Zubair bin Adi meriwayatkan daripada Ibrahim. Ini yang betul. Bila dengar macam tu, muhaddis Dakhili kata memang hebatlah budak ni. Kecil lagi. Allah akan ambil kerja daripada dia. Ni waktu umur dah 11 tahun. Kemudian pada 16 tahun, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala syok. Dia kata apa, kalau boleh kita nak pergi haji. Maka pakatlah dia, ibu dia dan abang dia Ahmad. Maka bergerak mereka. Pergilah menunaikan haji. Bila sampai di haji, imam apa abang dia dan juga ibu dia dah habis selesai. Maka dia nak baliklah ke Bukhara. Imam Bukhari kata, boleh tak tinggalkan aku di sini? Aku rasa aku nak belajar dekat sini. Imam Bukhari nak belajar. Maka dia pun duduklah dekat Mekah. Bila dia duduk dekat Mekah, dia belajar dengan ulama' Mekah. Kan? Ha, antaranya Ibn Juraish, dia belajar dengan main lagi lah. Dia belajar dengan Mekah. Kemudian selepas Mekah, lebih kurang 2 tahun, dia pergi ke Madinah, belajar di Madinah. Kemudian selepas Madinah, kemudian dia pergi pula ke Basrah. Kemudian dia pergi ke Kufah, dia pergi ke Baghdad. Kemudian dia pergi ke Syam. Semua ni merantau untuk ni. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kata, aku tak terkira masuk ke Kufah Basrah ni berapa lama. Bahawa banyak, tak terkira banyaknya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, setiap apa yang dia belajar, semua ingatan tu ingat. Tak pernah satu pun lupa. Dalam Kashful Bari, satu ketika Imam Bukhari jatuh sakit. Jelas. Satu ketika Imam Bukhari jatuh sakit. Bila jatuh sakit, maka dia orang pun buat kajian, pergi jumpa dengan doktor. Ini sakit ni kenapa ni? Lain sikit daripada yang lain ni. Maka dia tengok pada Imam Bukhari, dekat Imam Bukhari ada satu botol.
bila doktor check botol tadi, dia kata orang ni macam tak pernah makan apa roti dengan kuah. Orang ni tak pernah makan roti dengan kuah. Dia ni makan kering. Apa? Bila ditanya pada Imam Bukhari, kamu ni dah berapa lama tak makan roti dengan kuah? Kita macam nasi dengan lauk lah. Ha, orang dulu roti. Dan biasa dia makan roti-roti kering ni, maknanya roti ni dia makan dengan kacang ke, roti dengan dengan minyak zaitun ke apa. Dia tak ada dengan lauk pauk, dengan kambingnya, kuahnya sedap bagai kan. Tak ada. Kering. Dia kata berapa lama? Lebih kurang 30 tahun. Imam Bukhari cerita, waktu aku belajar dulu, aku belajar, ada ketika aku tak ada apa nak makan. Tak ada apa langsung nak makan. Pada waktu tu, Imam Bukhari kata, aku tawaju pada Allah SWT sehingga Allah hantar. Waktu aku belajar dulu, aku dah tak ada apa duit dah pun. Aku jual pakaian aku di pintu belajar. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Usaha dia dalam menuntut ilmu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia macam ni. Mana kita bukan ingat Imam Bukhari seorang yang belajar dalam keadaan kaya, tak ada. Dia ni belajar dalam keadaan susah payah, kadang makan dia pun tak ada. Makan dia pun. Kita hari ni pelajar kita alhamdulillah ibu bapa yang belajar kat sini makan dia sedap-sedap. Ustaz Sofi pun dah cerita dah. Kan? Sedap dia orang makan, macam-macam dia orang masak. Dia orang tak pernah pun hadapi macam Imam Bukhari hadapi. Tapi dia orang baca hadis yang dikumpul oleh Imam Bukhari. Dia orang baca. Kita tak pernah pun rasa susah payah macam Imam Bukhari ni. Ini satu pengorbanan Imam Bukhari. Sebab itulah Allah SWT beri kepada Imam Bukhari satu ingatan yang kuat. Yang kuat. Sehingga ingatan tu, ulama kata, bukan daripada muda. Sampai akhir usia dia pun ingat. Ada setengah orang, perawi ni bila dah tua, dia cepat lupa. Kita pun sama bila dah tua cepat lupa. Imam Bukhari daripada muda sehingga tua, ingat. Tak pernah lupa. Itulah antara salah satu yang dia bagi tahu. Antaranya, tadi orang cek dari segi pemakanan, sumber pemakanan tadi. Kenapa dia kata, aku tak nak habiskan banyak masa dengan makan, kenapa kat situ akan kurang penambahan ilmu tadi. Masa. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita habis dengan makan, banyak lagi benda yang kita tak dapat. Dulu dia fikir. Kemudian dia sebut, antara dosa yang aku tak buat adalah mencerita tentang buruk orang. Ini tak buat. Ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ingatan terlampau kuat, pernah orang ni, Imam Bukhari orang miskin, bukan orang kaya. Sehingga nak beli buku tak ada. Nak tulis sekertas pun tak ada. Satu ketika dia pergi ke Basrah. Hashid. Seorang perawi cerita. Hashid bin Ismail ni kata, kami bersama dengan Bukhari dan juga kawan-kawan kami belajar dengan ulama-ulama Basrah. Bila kami belajar dengan ulama Basrah, kami semua tulis. Tulis satu persatu, satu persatu. Imam Bukhari tak tulis. Sampai satu ketika kawan-kawan tengok Imam Bukhari tak tulis, macam action je. Kan? Orang lain semua tulis. Masing-masing pun bising. Dia kata apa? Ni apa buang masa ni? Buang masa? Datang tak tulis apa? Sebab apa? Bila tulis, maka ilmu tu dia akan kekal. Bolehlah kita bawa tu sampai pada umat. Tapi ni tak ada, duduk je. Mula-mula Imam Bukhari buat tak tahu je. Dia berada dalam keadaan kemiskinan. Dia nak cerita dengan orang pun tak dapat. Ni, ni bahasanya. Sampailah bila kawan-kawan maksa cerita buruk semua, maka Imam Bukhari kata, okey tak apa. Berapa hadis yang kamu telah tulis? Pada waktu tu Hashid bagi tahu. Hashid bin Ismail dia kata apa? Kami pada waktu telah kumpulkan lebih kurang 15,000 hadis. Imam Bukhari kata, bawa semua hadis tadi. Imam Bukhari mula pendengarkan satu persatu hadis yang dikatakan 15,000. Jadi satu persatu dia dengar. Bila kawan dia dengar macam tu, oh, Allahu Akbar. Rupanya Imam Bukhari ni, Allah SWT telah bagi satu ingatan yang kuat. Yang mana dengan asbab tadi, Allah SWT telah ambil isyarat supaya satu hari nanti dia akan kumpulkan semua yang sahih sahaja. Bila dengar, ramai ulama dengar tentang hebatnya kekuatan Imam Bukhari ni, pada satu ketika dia masuk ke Baghdad. Ulama Baghdad kata, dia kata apa? Macam ni, bila Imam Bukhari masuk ke Baghdad ni, kita buat satu ujian kat dia, nak tengok. Nak tengok, betul ke dia ni hebat dalam ingatan ni? Tak apa, masuk. Dia orang pun pakat. 10 orang ulama dikumpulkan. 10 orang ulama dikumpulkan. Setiap satu orang tadi ambil 10 hadis, kemudian tunggang terbalikkan hadis tadi. Tunggang terbalikkan hadis ni.
Yang kedua pun sama, yang ketiga, yang keempat, sehingga cukup 100 hadis. Imam Bukhari tiba di Baghdad, maka mereka telah kumpul dan kata, "Wahai Bukhari, mari sini, kami nak uji kamu." Imam Bukhari kata, "Tak apa." Kemudian orang pertama baca, satu hadis dibaca, diterbalikkan sanad, diterbalikkan matan. Kemudian dibaca lagi hadis yang kedua, terbalik sanad, terbalik matan. Sampai 10 hadis, dah habis. Ha, macam mana Bukhari, apa yang betul? Imam Bukhari kata, "Tak betul hadis." Imam Bukhari kata apa? "Aku tak tahu. Aku tak tahu." Tu Imam Bukhari kata. "Ha? Tak tahu? Okay, tak apa." Nanti, "Ah, tak tahu dah dia." Barulah kita tunggang terbalik kan, terus tak tahu. Okay, tak apa. Orang ni pun baca 10 sampai 100. Dah habis. Dah habis dah semua. Imam Bukhari pun betulkan balik. Adapun orang yang pertama yang bawa hadis-hadis ini, yang sebetulnya hadis yang betul, yang aku tahu hadis ni, perawi dia macam ni, macam ni, macam ni, matan dia macam ni, macam ni. Dia betulkan balik. Orang pun terkejut. Huh. Baca pula hadis yang kedua. 10 daripada orang yang pertama selesai hadis dia. Dia dibetulkan. Orang yang seterusnya dibetulkan. Sehinggalah 10 orang tadi dibetulkan. Barulah aku, Masya Allah, hebatnya. Tapi orang yang hebat ni banyak ujian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ta'ala. Imam Bukhari bila duduk di kawasan Baghdad, pertama di Iraq pada waktu itu, berlakunya satu fitnah, fitnah yang besar, itu fitnah Mu'tazilah. Yang mengatakan bahawasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Sedangkan apa yang kita tahu, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah dia duduk bersama dengan zat Allah. Zat Allah adalah qadim, sifatnya pun qadim juga. Jadi tak mungkin zat qadim, sifat pun sifat hadis, tak. Zat qadim, sifat pun qadim juga. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah semua sependapat bahawasanya kalamullah adalah qadim. Qadim. Tiba-tiba kata kalamullah adalah makhluk, iaitu hadis. Maka Imam Bukhari pun bangkit. Betul kan? Waktu tu Imam Bukhari dengan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang menyuarakan lawan. Imam Ahmad bin Hanbal antara ulama yang ada di Baghdad pada waktu itu. Dan Imam Bukhari pernah belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, tak apa. Lawan. Mereka pun lawan sehinggalah orang dapat terima. Tapi adalah pengikut daripada Ahmad bin Hanbal terlampau gulu, ta'asub terkeluar daripada had ditajawuz, and had sempadan. Maka dia kata apa dia? Bukan sahaja kalamullah itu qadim, bahkan suara kita yang keluar pun qadim, surat yang ada dalam masrah ni pun qadim, semua diqadimkannya. Terus Imam Bukhari bila dengar macam tu, ini tak betul dah ni. Ini tak betul. Terus Imam Bukhari bagi tahu, kalamullah qadim. Lafzi. Kalamullah qadim. Lafzi bil Quran makhluk. Lafaz suara aku yang keluar ni, suara aku ni makhluk. Tapi kalamullah tu memang qadim. Jangan kamu suara aku pun kamu qadim kan? Tu dia bagi tahu macam tu. Bila dengar macam tu, pengikut-pengikut ni, dia kata, Imam Bukhari ni dah melampau dah ni. And orang suruh sampai had ni, dia keluar. Sebab apa Imam Bukhari nak bagi tahu, kamu sampai terlampau sehingga makhluk pun kamu qadimkan dia juga, tak boleh. Pada waktu tu Imam Bukhari dipulaukan. Imam Bukhari dipulaukan. Maka Imam Bukhari pun keluar daripada Iraq dalam keadaan sendu-sendan. Imam Bukhari kata, aku tak boleh nak duduk kat sini. Macam mana? Imam Bukhari buat keputusan untuk balik ke mana? Ke Bukhara. Dia mempulang ke Bukhara dalam keadaan hati sedih. Sedih. Orang semua pulaukan dia. Sampai dekat Bukhara, apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan ta'ala? Ada seorang imam, Imam Tuhali rahimahullah ta'ala dekat sana. Sambut, dia kata, orang yang hebat akan balik ke tempat kita. Jom kita sambut. Semua sambut. Imam Muslim pun ada dekat situ. Sambut juga kedatangan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dah bila sambut dah, dia kata apa dia? Kita minta Imam Bukhari ajar kita. Tapi jangan bagi dia sebut masalah ilmu kalam. Jangan bagi dia sebut masalah akidah. Kan? Sekarang dia sebut masalah akidah, kan ada benda yang tak kena kita. Pada waktu tu semua dah sepakat dah, jangan sebut. Kita dengar hadis saja daripada Bukhari. Kita tak mau dengar masalah akidah. Sebab apa? Kita dah ada dah ulama bahagian kalam ni, dah khas. Ulama bahagian fiqah dah khas. Sentuh juga, ada orang saja je dalam majlis sentuh bahagian kalam. Sama Imam Bukhari bangkitkan benda yang sama. Jangan sebut macam ni.
Dah kat situ. Baru lepas dapat berita dekat sana, dekat situ pun Imam Bukhari kena pulau juga. Dalam masa yang sama ada juga orang nak kenakan. Dia kata, wahai Bukhari, ni masalah fiqah pula. Wahai Bukhari, saja nak kenakan. Dia kata, Imam Bukhari bukan faqih. Macam Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali dan juga Imam Malik. Dia ulama yang alim yang jaga bahagian hadis. Untuk menyelesaikan masalah umat dari segi fiqah, dah ada dah empat imam. Dan empat imam tadi sampai sekarang diterima pakai secara ijma'. Sebab itu kita tak pernah dengar, mazhab Bukhari tak pernah dengar. Mazhab Bukhari tak pernah dengar. Kenapa Imam Bukhari dia tak buat mazhab? Cuma dia ada pendapat dia yang terkeluar sikit daripada pandangan mengikut hadis yang ada pada dia. Itu sahaja. Kalaulah Imam mazhab, Imam Bukhari ada mazhab, sampai sekarang dia amal mazhab dia. Pengikut tak ada. Hatta Tok Guru dia, Ishaq bin Rahuyah. Dulu dia ada mazhab Ishaqiyah. Ishaq, Imam Ishaq adalah orang yang hebat. Tapi oleh kerana pengikut tak bawa, tak ada pengikut yang meneruskan, maka tinggal empat mazhab. Ini adalah hikmah yang Allah SWT letakkan. Sampai sekarang empat mazhab ada. Begitu juga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia tak mahir dalam bab fiqah ni. Orang pun kenakan dia. Dia kata apa? Wahai Bukhari, nak tanya satu masalah. Apa dia? Kalaulah dua anak ni, dua anak. Satu lelaki, satu perempuan. Anak kecil, dia minum daripada susu kambing yang sama. Daripada susu yang kambing sama. Adakah sabit saudara susu? Ya. Imam Bukhari pun jawab, ya. Sabit. Orang pun kata, tengok Bukhari, tengok. Kena lagi. Datanglah seorang alim Hanafi pada waktu itu dekat Farsi, dia beritahu dengan wahai Bukhari, kamu bukan ahli, kamu ahli bukan ahli dalam masalah fiqah. Kamu jangan jawab masalah ni. Bagi kami yang jawab. Kamu cerita bab hadis cukup. Orang ni nak kenakan kamu. Kenapa tuan-tuan? Yang sabit, seorang anak tadi, anak lelaki dengan anak perempuan, dua-dua ni minum daripada susu ibu yang sama, ia sabit. Tapi susu kambing yang sama datang sabitnya. Dia pun minum susu kambing, orang ni pun minum susu kambing. Kita saudara susu. Tak ada sabit. Dalam Al-Quran tak sabit, dalam hadis sabit, dalam illah pun tak ada yang sabit. Kita nak kait dalam apa, sebab apa yang boleh menyabit, tak ada. Jadi Imam Bukhari tak ada terbuka benda tadi. Tapi ulama' yang dalam mazhab, mereka ni faqih dalam bab tu. Yang sabit yang dia cerita dalam hadis daripada susu ibu yang sama. Maka Imam Bukhari satu hari, satu lagi kena pulang. Kemudian dia pun duduk dekat rumah. Bila duduk kat rumah, adalah orang datang untuk ambil ilmu daripada dia. Dia kata, tak apa, datang belajar ilmu. Pada waktu tu adalah satu gubernur yang duduk dekat situ, dekat Bukhara. Dia memberitahu, anak kami nak belajar hadis lah. Boleh? Boleh tak kamu datang ke tempat kami? Imam Bukhari kata, kamu tolong jangan hina saya dalam masalah hadis. Kalau kamu nak belajar, kamu datang. Okey, tak apa. Saya nak hantar anak. Tapi dengan satu syarat, saya tak nak orang lain belajar. Saya nak anak saya saja belajar. Imam Bukhari kata, tak bolehlah macam tu. Kenapa kamu nak mahrumkan ilmu Allah SWT ni, hadis Nabi SAW, daripada orang yang lain? Orang lain pun boleh belajar juga. Marahlah gubernur ni. Dia kata, aku buat ini yang kamu tak nak. Aku buat ini yang nak. Marah. Gubernur kata, sekarang wahai Bukhari, aku murka pada kamu. Kamu tolong keluar daripada Bukhara. Keluar lagi dia. Sedih lagi. Maka pada waktu tu Imam Bukhari mulalah beriradah, berkeinginan. Dia kata, kalau boleh saya nak pergi ke Samarkand. Mungkin di Samarkand tadi boleh. Dia di Samarkand tadi, Imam Bukhari pun pergi. Sampai dekat tengah-tengah tadi, dekat Khartang, ada satu kampung. Saudara mara dia pun ada kat situ. Dia dengar orang Samarkand tak nak terima dia. Sedih dia. Duduk dekat pertengahan. Bila duduk dekat pertengahan, tuan-tuan demikian Subhanahu Taala, pada waktu tu Imam Bukhari kata, ya Allah, aku rasa dunia ni menjadi sempit bagi aku, ya Allah. Aku rasa dah tak ada apa, ya Allah. Ya Allah, kau ambillah aku, ya Allah. Kau ambillah aku, ya Allah. Dalam keadaan sedih, tuan-tuan demikian Subhanahu Taala, sedangkan pada waktu itu adalah hari Ramadan yang terakhir, malam hari raya, Imam Bukhari berada dalam keadaan sedih. Satu dunia pulaukan dia. Sehingga dia tak nampak, dia nampak dah tak ada jalan dah, melainkan kembali pada Allah SWT. Dan pada waktu itu Allah SWT telah ambil pada malam yang terakhir, malam Syawal, dan meninggal dia malam Syawal. Kemudian dikebumikan pada satu Syawal selepas Zuhur, tahun 256 Hijrah. Meninggalnya Imam Bukhari dalam keadaan. Sebelum meninggalnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ada seorang ulama hebat, dia mimpi.
Dia kata, dalam mimpi aku, aku tengok Nabi, Abu Bakar dan juga Umar sedang tunggu seseorang. Maka aku pun tanya, ya Rasulullah, kamu tunggu siapa? Nabi beritahu, aku tunggu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Sedangkan waktu itu, Imam Bukhari tak meninggal lagi. Habis tu dia sedar je saya esok hari, maka dia dengar berita tentang Imam Bukhari dah meninggal dah. Maka bila dia cek dengan mimpi dia yang berlaku malam tadi dengan waktu Imam Bukhari meninggal tadi, dia kata, mimpi aku sama dengan time yang Imam Bukhari meninggal. Yang mimpi Rasulullah telah istiqbal Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dalam keadaan macam tu, bayangkan tuan-tuan dimikirkan ta'ala, seorang ulama' dia telah mimpi. Dia kata apa? Dalam mimpi aku jumpa, aku nampak Nabi SAW menampak tapak-tapak. Setiap tapak tadi, Imam Bukhari telah ikut jejak Nabi SAW. Di mana Nabi pijak, Imam Bukhari pijak. Di mana Imam pijak. Maka ditakwil mimpi tadi, Imam Bukhari telah bawa sebiji macam apa yang Nabi SAW nak. Dan dia telah bawa hadis Nabi. Tidak ada satu pun yang boleh syak. Semuanya sahih. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan dimiliki Isman ta'ala, ini yang terkisah ringkas berkaitan dengan sejarah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam mempertahankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dimiliki Isman ta'ala, inilah Allah SWT pelihara. Alhamdulillah sampai sekarang adanya, walaupun dunia pada waktu itu telah pulau ke Imam Bukhari, tapi hari ini Allah telah gunakan. Tidak ada satu kitab yang paling sahih selepas Al-Quran melainkan kitab sahih Bukhari. Dia orang pada waktu itulah nampak makbuliatnya kitab Sahih Bukhari di sisi ulama, sehinggalah akhir zaman kitab ni akan digunakan.